Betul tak? Jadi kalau kita letak air panas, apa jadi? Zat ini lama kan? Mint, bisa mint, dia boleh congkir macam tu je. Dia tidak beku, beku sangat lah, maksudnya beku dingin sahaja. Okay? Jadi akak masukkan sahaja macam tu, dan masuk paste, tutup, masak dah 10 minit. Masuk sana, tutup, masak. Macam tu je. Jom, kita masak. Okey. Kena buka dulu. Api kena yang paling perlahan. Hal tu api besar sangat. Dia kena paling perlahan. Okey. Macam tu je apinya. Okey, masuk ni, masuk ayam kan? Dah. Okey, Chef V, kita dia tengok cara dia angkat macam tu tak lentik. Masuklah ayamnya dengan air tak? Boleh tak ada air lah. Okey, kenapa kita nak tak payah minyak? Sebab apa? Sebab ayam tu akan mengeluarkan minyak di sendiri. Dan masukkan tu lah. Pakai tu boleh. Atau dia ada, dia berdiri dah. Dia boleh buka dengan Chef V dengan tangan. Tolong kan? Tolong Chef V kita. Masukkan dia tak? Dekat tengah-tengah nak lebih rata. Rata kan? Jadi macam ni je. Ratakan macam ni je. Tak perlu kita nak gaul-gaul banyak-banyak sana. Bagus macam tu. Maksudnya tak? Okey. Yang itu je. Okey. Macam tu ya? Boleh. Okey. Dah ni tutup je kan? Tutup je. Okey, kita tunggu sekejap lagi. Dalam masa 10 minit dari sekarang, ayam tu dah masak separuh. Kita masukkan satu-satu paket tu dah lah. Cukup. Kalau tak nak santan yang berlemak, masuk susu asian yang susu cair tu. Ya? Itu sahaja. Lebih laju dari tadi lah. Lebih laju. Tidak berat lah. Tak settle. Masuk. Jangan terbuka. Bukanya macam ni. Pegang ni. Kita buka air dia akan jatuh kat situ. Nampak tak? So kita terus tegakkan macam ni saja. Ataupun tutup macam ni pun boleh. Okay, akak cuba gaulkan tak? Sedap terus sedap tu belakang ya. So dia macam itu je lah. Jadi masak tu masak. So kita masukkan yang ni. So dia tu je boleh. Kalau kita tunggu air kan, kita datang air dia. So kita letak air. Air daripada air ayam. Lepas tu minyak tu datang daripada ayam tu juga. Jadi paste ni semua dah ada dia punya garam, dah ada dia punya ni. Ajinomoto semua tak payah letak. Kita tak nak ajinomoto lah. Jadi tak adalah kenapa membahaya tu sangat. Belok semua. Tak ada bahan pengawet. Jangan cuba sikit lah, tak tekan sikit. So, akan tengok lah. Walaupun dah 10 minit, dia punya ayam tu dah macam masak lah. Dah cepat masak. Ayam dia. Yang ini saya rasa dah masak lah. Bayangkan 10 minit saja, dia dah boleh. Tak perlu lama sebab ayam ni, sebab kecil ni tak perlu lama kan. Ada soalan tak akak nak tanya? 1 kilo ni semua dulu. Yang macam ni kan, 1 ekor lah, 1 ekor dulu. Ni 1 ekor lah. Ok, chef, boleh gaul-gaul. Dan sekarang minta akak tolong siramkan santan ni kat sekeliling tu. Belah tu ke? Tak boleh? Lepas tu, gaul kena gaul kan? Lepas tu, ini boleh letak jugalah sebenarnya. Boleh letak ataupun nak last. Tapi saya rasa letak sekarang tak apalah. So, dia mudah je lah. Jadi macam, kalau orang datang rumah kita kan, kita tinggalkan semua ni, kita tengok. Gaul-gaul, sudah masak dah. Macam tu. So, dah letak saja dia buka. So, tunggu sekolah ni. Sekarang dia banyak air. Dia banyak air. Dan kalau kita nak air dia surut, kita hanya tukar bab tadi ke arah yang keluar asap kuah-kuah. Jadi tidak perlulah kita punya rendang kita macam berair kan. Kita nak rendang yang kering. Jadi akak cuba tunjuk sikit, tengok dia masak tak dekat dalam tu. Kan? Okay.
masak dekat so dia kena yang ni. Ha, cuba yang ni, yang ni. Ha, dia kena sikit lagi, ya. Kan dia masak kena tulang tu memang dia. Dia masak bukan hancur kan, dia masak betul, ya. Jadi kalau kita nak dia kering, kita kalau sikit sikit je. Ha, jangan kekal, siapa tak dapat ada tuah, dia hadiah extra. Yang tak ada dapat tak? Okey. Ha. Macam itulah, jangan kita nak kena beli macam tu. Semua dah ada tak? Semua serai, semua bawang, kan? Dan bau dia pun macam rendang yang kita buat. Dah tak perlu tak? Kita tutup kan ini, kita ataupun kita tutup api, ataupun kita bukan dia api, tapi bahagian yang ini kita kena kena bahagian yang keluar wapnya. Jadi dia keluar wap, dia akan kering lah. Dia akan kering. Yang ini tadi kita jadikan dia oven. Ini wap. Cuba kak pegang. Panas tak kak? Tak ada, dia sejuk. Jadi dia sangat-sangat selamat. Dan atas ni sejuk juga. Yang ini dia dia suam lah sikit. Suam sikit. Macam tu. Jadi dia sangat-sangat sesuai dekat rumah kalau kita masak. Okay? Tak payah minyak, tak payah air. Jom kita pergi. So, jadi saya nak bagi hadiah kepada Chef 3 kita. Bagi tepukan Chef 3.